memiliki fisik dan kecerdasan serta intelektual.
Ya bahkan ketika kondisi perang mereka sangat kuat ya memerangi jazirah-jazirah pada daerah saat itu. Tetapi jaminan di saat ini adalah akhirnya akan ketahuan akan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan jahiliyah atau kebodohan pada pemikiran ya, pemikiran dan juga intelektual mereka, tapi bodoh pada kepercayaan. Mereka tidak percaya kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mereka jahiliyah apa Tuhannya ya, tidak tahu dan tidak mau mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka meminum khamr, kemudian berjudi dan juga melakukan perbuatan maksiat yang lainnya sehingga dikatakan pada era saat itu adalah era yang jahil ya, stupid atau bodoh. Nah, sebab-sebabnya karena mereka tidak mau menerima ya bodohnya. Bagaimana mereka mau menyembah roh-roh, kemudian matahari, bulan ya, dan juga mereka menyembah kepada berhala-berhala atau kepada patung ya. Pada saat itu mereka menyembah berhala ya, berhala, patung, pepohonan dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, Bapak akan menyebutkan salah satu dalil dalam ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan sedikit bukti bahwa kejahilan yang ada pada saat itu, yang terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 67 ya, yang berbunyi awalau ya anna ja'alna qauman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri dan tanah mereka itu adalah tanah suci yang aman, sedangkan manusia serta kelompok-kelompoknya, mereka mengapa masih tidak menyatakan kebenaran, ya, tidak percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah, ya, mereka jadi kufur akan nikmat Tuhan pada saat itu. Sehingga Allah menyebutkan mereka pada surat ini ya, atau dari surat yang lain yang teman-teman adik-adik semua sudah hafal, surat Al-Quraisy yang berbunyi ila Quraisy ila mimis kata syaitan wasaid, yang disitu dijelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy yang berpergian pada musim dingin dan juga musim panas, dan mereka hendak menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ya, atau Ka'bah, yang mereka berikan makanan, minuman, dan mereka percaya bahwa dengan hal-hal seperti tadi mereka dapat menghindari namanya kelaparan pada era saat itu ya. Jadi mereka mengukurkan ya, atau menduakan Allah terhadap Ka'bah. Mereka menduakan Allah dengan menyembah kepada berhala, atau bisa disebutkan atau apa juga ya. Mereka percaya bahwa dengan memberikan kepada Ka'bah makanan dan minuman, maka mereka akan terhindar yang dari namanya kelaparan, seperti itu. Sekarang kita sudah memasuki masa modern. Dulu itu pada masa jahiliyah, kira-kira mereka berpergian dengan menggunakan apa sih? Ya benar, mereka bersejarah dengan menggunakan unta ya. Jadi dulu tuh belum ada motor, mobil atau lain sebagainya, karena
yang sudah bisa mengenai masa sebelum Islam itu ada di Jazirah, yaitu tentang kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan mereka kepada Tauhid Nabi Muhammad SAW, dan juga kondisi sosial yang masih sangat jahiliyah, yang percaya akan berhala, kemudian pohon dan lain sebagainya. Mereka selalu bawa akan lima Tuhan, meskipun mereka memiliki visi dan gagasan yang luas serta keilmuan yang tidak terbatas, tapi mereka dikatakan jahiliyah karena masih percaya kepada hal-hal yang tadi kita pelajari. Ya, sudah kita rangkum dengan jelas ya tadi yang dapat dijelaskan. Pertama dalam Al-Quran surat Al-Quraisy tadi sudah sangat jelas ya. Mungkin cukup sekian, nanti besok kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan yang lain. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan bapak. Terima kasih syukur buat teman-teman. Assalamualaikum.